Oke, selamat datang di X Factor Surabaya. Nah, kali ini kita bakalan modifikasi ada Isuzu D-Max. Oke ya. Nah, ini adalah velg bawaannya nih. Tuh. Dengan profil dia 265/75 ring 16. Pakai Bridgestone Dweller MT ini. Nah, sekarang bakalan modifikasi pakai velg dari HSR Wheel. Namanya Overland. Ya, velgnya namanya Overland. Dia PCD 6139. Oke. Ini ganteng banget. Nanti kayak apa prosesnya? Terus ya, ini ada proses sedang di jack stand ya, buat pemasangannya. Oke, kita proses pemasangan ya. Dari ring 18, pakai ukuran ban berapa? Pakai ukuran ban 285/60. Pakai 285/60. Pakai Acelera Omicron AT bosku. Ganteng banget. Ini lagi disemir-semir supaya bannya terlihat lebih cantik nih bosku. Bukan hanya sedia velg HSR Wheel terbaru, tapi kita menyediakan velg-velg second berkualitas. Oke bosku. Tuh, ini juga HSR nih, second nih, masih mulus, murah meriah bosku. Oke, nah habis ini prosesnya langsung masuk ke balancing ya. Masuk ke balancing, habis itu naik ke sepuring. Ini HSR Overland. Oke, kembali lagi. Kita udah proses pemasangan ya, melewati proses balancing segala macam, tambah nitrogen juga. Kita pakai tekanan di 35 PSI ya. Nah, akhirnya customer tetap minta di ukuran 285/60 ring 18 karena bagus banget fitment-nya. Jadi tambah Xiaomi. Nah, ini prosesnya ya. Terus seperti ini proses pemasangannya di mobil Isuzu D-Max. Nah, finishing ya. Tinggal nanti ada proses pengancangan baut. Ganteng ya, pakai ring 18. Oke bosku, hasil akhir modifikasi kali ini ya, hasilnya seperti ini, sangar banget. Nah, ini tinggal ditambahin rum aja nih. Oke, ganteng banget ya bosku ya. Yang mau cari velg, cari ban, bisa langsung merapat di X Factor Surabaya bosku.